Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alva Remake. Ya. Oke nih teman-teman, jadi cuman kali ini saya ingin juga tutorial bagaimana cara untuk mengganti email akun designer teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mengganti email akun designer kalian, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi designernya. Nah kita tunggu ini ya teman-teman ya, sampai kita masuk ke tampilan awal atau halaman utama dari designer seperti ini. Nah setelah itu kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan atas, di sini ada menu profil, bisa kalian klik. Nah kalian masuk aja langsung ke pengaturan. Nah setelah itu di sini ada beberapa informasi akun kalian ya teman-teman ya. Kalian bisa mengubah detail akun kalian ini, ada email. Nah kalian bisa ubah menjadi email yang kalian inginkan teman-teman ya. Nah setelah kalian ubah-ubah ini, nah kalau memang sudah sesuai tinggalkan klik aja di bagian sini untuk menyimpan perubahan yang telah kalian buat ya. Nah otomatis ini nggak ada komnya aja kesimpan teman-teman ya. Nah jadi caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar. Oke.